Gila, mirip banget mukanya. Mana si Jot-Jot? Rizky. Sorry ya, gak bisa tiding bareng ya. Gue cuma nyempetin datang. Tapi kalau tanggal 31 PL ya? Tanggal 31 gue maunya gini loh, gue tanggal 31 itu kita itu tiding bareng, tapi karena gue itu dari Malioboro itu pagi. Karena kan Malioboro kan kalau tahun baru kan takutnya abis maghrib kan udah ini kan macet. Maksud keluarga aku tuh dari pagi udah nasib di Malioboro keliling-keliling. Nah aku sama kalian baik deh gitu, dibonceng gak apa-apa. Oke kawan-kawan, sekarang kita lagi ada di mana ini guys? Pom bensin dekat Lotemar. Pom bensin dekat Lotemar. Dan di belakang ini ada salah satu motovlogger juga, Tajun. Salah satu motovlogger juga yang dulu pernah nge-share pertama kali Rizky Motovlog ya. Yoi, di blog Gondes Motovlog. Nih dia. Dan di sini juga ada kawan-kawan yang sana nih, mana yang sana nih? Kamu ya ternyata. Halo kawan-kawan, sana Motovlog anjir. Ya udah kita lanjut aja. Sekarang kita lagi nunggu si orang tampan. Siapa orang tampan ya? Udah tunggu-tunggu aja. Jadi ini dia di Jody Motovlog HD yang selalu nongol. Kali ini benar-benar bawa HD Harley Davidson. Bisa dilihat. Bisa nggak beb? Nah, jalan. Maju. Kurang. Ah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke kawan-kawan, kita udah ketemu salah satu motovlogger yang kata gue bilang tampan sekali. Dan di belakang kita dapat dilihat, dia lagi berjalan. Dan dia sekarang lagi bawa Harley Davidson. Look! Woo! Kali ini dia orang mau ke landasan Pacu Jogja. Tapi gue lagi gak bisa ikut karena gue lagi mau ke Magelang. Jadi ya udah, nyempetin dateng aja kan. Oke deh, jadi kali ini kita bakal ketemu salah satu motovlogger terkenal, yaitu adalah Lukas Durasi ya, kalau tidak salah. Yang di mana orangnya? Gue bingung. Antara yang di sana sama yang ini. Kayaknya sih lebih mendekat yang ini. Taruh dulu guys, kita biarkan mereka beraksi dulu. Kita lihat aja mereka beraksi. Ternyata dia ngajak kita ke pantai karena hal ini. Dan kita kegap nih salah satu motovlogger Raja Gali Konde. Enggak, lo ngapain? Aku gak bisa ngomong. Ini siapa? Pacar lah yang dulu. Itu loh. Apa? Lu spotted di mana? Gini. Kenapa kamu di sini? Karena saya lagi liburan sini juga, Mas. Jadi enggak masalah itu. Halo, Mas. Kenapa kamu di sini? Kan yang banyak cewek itu yang di daerah gunung gitu. Enggak, aku ngeliat Insta story-mu, Mas. Oh, aku kan ngefans banget sama kamu, Mas. Oh iya. Ngeliat Insta story. Wuh, Mas Lukas di sini ya, aku tunggu rekin. Lukas panutan Q. Satu. Oke. Satu. Foto ya.
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Nah, gimana? Seru kan ketemu para motovlogger-motovlogger di Jogja? Dan kebetulan juga lagi ketemu sama Jody Motovlog HD. Nah, berikut ini akan gue tampilkan sebuah vlog yang dimana vlog tersebut adalah hasil dari Sun Mori gue di Yogyakarta bersama motovlogger-motovlogger lainnya. Tapi, bukan di vlog ini, melainkan di vlog berikutnya. Jadi, jangan kemana-mana karena masih ada satu part lagi yang bakal gue tunjukin ke kalian semua mengenai Sun Mori di Yogyakarta. Yaps! Tunggu apa lagi? Jangan lupa klik like, subscribe-nya kawan-kawan. Dan tunggu terus part 4 yang terakhir hanya di Rizky Motovlog tentunya. Dadah!